Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan materi berikutnya. Untuk pertemuan kali ini, nanti kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, langsung saja dulu, ketika kalian SD sudah. Belajar tentang sifat-sifat perkalian, ya. Saya tuliskan kembali perkalian. Nah, misalnya saya punya positif dikalikan dengan positif, itu jawabannya adalah positif. Kemudian negatif dikalikan dengan negatif, jawabannya adalah positif. Positif dikali dengan negatif, itu jawabannya adalah negatif, dan negatif dikalikan dengan positif. Nanti jawabannya adalah negatif. Nah, sifat perkalian ini juga berlaku pada pembagian. Nah, jika positif dibagi dengan positif, maka jawabannya juga positif. Negatif dibagi dengan negatif, jawabannya juga positif. Positif dibagi negatif nanti jawabannya adalah negatif dan negatif dibagi positif nanti jawabannya adalah negatif. Gitu ya, sudah bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan di contoh soal ya anak-anak. Contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama ini, nanti saya akan memberikan soal tentang perkalian. Misalnya seperti ini. 5 dikalikan dengan 5. Nah, ini jelas. Positif dikalikan dengan positif, pasti nanti jawabannya adalah positif. Tinggal 5 kali 5, sama dengan 25. 25. Nah, kita coba angka yang lebih besar. Nanti bagaimana cara mengalikannya? Misalnya seperti ini. Saya memiliki 12 dikalikan dengan negatif 24. Nah, kita mengerjakannya dengan menggunakan sifat di atas ini. Yang ini positif dikali dengan negatif. Pasti nanti jawabannya negatif. Nah, kemudian tinggal kita kalikan 12 dikalikan dengan 24. Nah, seperti biasa caranya dengan dikalikan bersusun. Nah, lebih mudahnya nanti dalam mengalikan bersusun itu angka yang besar kalian taruh di atas. Berarti di sini 24, yang bawah adalah 12. Sudah seperti biasa kalikan biasanya. 4 kali 2 8, 2 kali 2 4, kemudian 4 kali 1 4 taruh di sini, kemudian 2 kali 1 2 tinggal kita jumlahkan 8 8 2 jadi perkalian dari 12 dikali negatif 24 adalah negatif 288 cukup mudah ya Oke kita lanjutkan untuk contoh berikutnya yaitu tentang pembagian Nah saya memiliki soal seperti ini 204 dibagi dengan 4 Nah, bagaimanakah cara menyelesaikan ini? Yang perlu kalian tahu adalah kalian lihat tandanya dulu. Di sini positif dibagi positif, nanti jawabannya pasti juga positif. Nah, dalam menyelesaikannya, tinggal kalian progapit seperti yang dulu-dulu. Yang di dalam adalah 204, yang di sini adalah 4. Nah, dalam membagi, kita lihat angka pertamanya dulu. 2, 2 bisa nggak dibagi 4? Kalau tidak bisa, boleh mengambil angka belakangnya yaitu 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4 ini 20. Kurangkan. Baru kita turunkan angka 4-nya. 4 dibagi 4, 1. Nah, tinggal kita selesaikan. Jadi, 204 dibagi 4 sama dengan 51. Sudah bisa ya? Oke, untuk contoh yang kedua, kita terapkan menggunakan... Soal yang negatif. Misalnya, saya memiliki soal negatif 1122 dibagi dengan 3. Nah, langkah pertama adalah kalian lihat tandanya dulu. Negatif ini positif, berarti negatif dibagi positif pasti jawabannya negatif. Nah, untuk cara berikutnya, tinggal kita porogapit seperti yang tadi. 1122 tinggal dibagi dengan 3. 1 dibagi dengan 3 tidak bisa, kita ngambil dua angka. 11 dibagi 3. 3. 3 x 3 adalah 9, kemudian dikurangkan. Ini adalah 2. Nah, ingat, dalam porogapit itu turunnya adalah 1 1. Jadi kita turunkan 2 yang depan dulu. Berarti ini kita turun menjadi 22. 22 dibagi 3 sama dengan 7. Kemudian kalikan ini 21 kurangkan satu turun lagi di sini dua nah tinggal 12 dibagi 3 4 kalikan sama dengan ini dan dikurangkan 0 jadi negatif 1122 dibagi dengan tiga adalah negatif 374 sudah bisa dipahami ya Ya, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang operasi campuran pada bilangan bulat. Nah, operasi di sini nanti kita akan menggabungkan beberapa tanda. Nah, sebelum kita menyelesaikannya, ada beberapa langkah yang harus kita Lakukan atau harus kita pahami. Yang pertama, dalam menyelesaikannya, langkahnya adalah: satu, kita kerjakan soal yang di dalam kurung. Kemudian, setelah soal yang di dalam kurung itu selesai kita kerjakan, kita baru kerjakan soal. Perkalian atau pembagian, atau bagi atau perkalian, atau pembagian. Nah, dalam mengerjakannya nanti kita cek dulu mana yang terletak di depan. Nah, setelah soal dalam bentuk perkalian dan pembagian diselesaikan, langkah ketiga adalah kerjakan soal yang dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Penjumlahan atau pengurangan. Nah, nanti sama, kita kerjakan dari yang depan terlebih dahulu. Nah, ketiga langkah ini bisa kita ringkas ya. Nanti bisa menggunakan tangga seperti ini Hai, nanti yang paling pertama kita kerjakan yaitu dalam bentuk kurung kemudian bisa kali atau bagi nanti tergantung mana yang terletak di depan kemudian tambah atau kurang begitu ya kita lanjutkan dengan contoh soal ya contoh misalnya saya memiliki angka 12 ditambah 24 dikurangi 6 Kemudian dibagi dengan 2 Nah berapakah hasil dari ini Nah langkah pertama kita cek dulu ada nggak dari mereka yang bertanda kurung Oh ada berarti ini kita kerjakan terlebih dahulu 12 tidak dikerjakan kita tulis di bawahnya 12 ditambah 24 dikurangi 6 yaitu 18 kemudian nanti dibagi 2. Nah, di sini ini ada tanda tambah dan bagi mana dulu yang dikerjakan? Oh, yang bagi berarti ini kita bagi dulu. Berarti bisa kita selesaikan 12 ditambah dengan 18 dibagi 2 yaitu 9. Kita jumlahkan nanti jawabannya 21. Begitu ya. Bisa dipahami? Oke, untuk contoh berikutnya, saya memiliki bilangan negatif nih misalnya negatif 425 kemudian ditambah dengan 12 dikurangi negatif 16 kemudian nanti hasilnya dibagi dengan 3 misalnya. Nah, nanti berapakah hasilnya ini? Nah, Caranya sama, kita cek dulu ada nggak yang di dalam kurung. Oh ada, berarti nanti kita selesaikan ini dulu. Yang ini negatif 425, kemudian ditambah dengan. Nah kita selesaikan yang ini dulu 12. Ini ada tanda kurang kita buat jadi tambah dengan lawan negatif 16 yaitu 16. Kemudian nanti hasilnya itu dibagi dengan 3. Oke, ini kita jumlahkan dulu ini menjadi 30 kemudian dibagi dengan 3 ini negatif 425 ditambah hasil dari ini tadi nah ini bisa kita selesaikan 30 dibagi 3 yaitu 10 tinggal nanti kita jumlahkan dengan negatif 425 dengan sifat yang kemarin negatif ditambah positif itu jawabannya belum tentu kalau belum tentu gimana langsung angka besar angka kecil dikurangkan 5, 1, 4 Kita lihat yang gede ini bertanda positif atau negatif Oh ternyata negatif berarti jawabannya negatif Berarti negatif 415 Bisa dipahami ya Oke setelah ini kalian tinggal latihan soal